Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Keuntungan suatu pengaturan yang konsisten, bagian yang kedua. Ada dua golongan orang yang dihadapkan kepada saya. Pertama, orang yang tidak menghidupkan terang yang telah diberikan Allah kepada mereka. Kedua, orang yang terlalu kaku dalam menjalankan ide reformasi dan memaksakannya kepada orang lain. Apabila mereka mengambil pendirian, maka mereka akan mempertahankannya dengan keras dan melakukan hampir segala sesuatu melampaui batas. Golongan pertama menerima reformasi karena orang lain melakukannya. Mereka tidak mendapat pengertian yang jelas tentang prinsip itu dan kegunaannya bagi mereka. Banyak di antara mereka yang mengaku memegang kebenaran telah menerimanya karena orang lain melakukannya, dan mereka tidak dapat memberikan dasar iman mereka dalam kehidupan. Inilah sebabnya mengapa mereka tidak mempunyai pendirian yang tetap. Gantinya mempertimbangkan motivasi di bawah terang kekekalan, gantinya memperoleh pengetahuan praktis tentang prinsip yang mendasari tindakan mereka, gantinya menggali ke dalam dan meletakkan fondasi yang kuat bagi diri sendiri, mereka berjalan di bawah sinar obor orang lain, dan tentu saja akan gagal. Golongan kedua mengikuti reformasi dengan pandangan yang salah. Mereka ingin makan terlalu sedikit. Mereka bergantung pada makanan yang berkualitas rendah yang disediakan tanpa memikirkan kegunaannya bagi tubuh. Makanan perlu disediakan dengan hati-hati agar selera dapat menikmatinya apabila selera itu tidak rusak. Karena berdasarkan prinsip, kita membuang segala sesuatu yang mengganggu perut dan yang merusak kesehatan. Dan janganlah memberikan pendapat bahwa hanya sedikit akibat yang ditimbulkan oleh faktor makanan. Saya tidak menganjurkan makanan yang serba minim. Banyak orang yang memerlukan manfaat hidup sehat dan dari hati nurani yang bersih dan menerima sesuatu yang mereka percayai akan tertipu dengan anggapan bahwa makanan yang serba minim, yang disediakan tanpa susah, yang hanya terdiri dari bubur yang juga disebut tulen, yang berat dan serba basah, itulah yang diartikan makanan yang dibarui. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.